Ya udah, nanti aku beresin dah. Nanti aku beresin. Awas ya sampai enggak diberesin ya. Kan ada tim sih Kak yang ngurusin ini. Iya kan itu habis lo yang ngeberesin, atau dibenerin lagi dong. Eh, Mbak lihat apa aku lagi enak kayak gini. Ya ini gua ngerasain grup gitu sama dia. So back to what I was saying. Jadi hari ini aku sama si Kay dan aku berencana mau buat konten guys. Membuat konten apa nih? Prank kalian, kayaknya seru. Prank. Jadi aku sama si Kay mau buat konten prank si Rian guys. Udah lama sih ya aku nggak pernah buat konten lagi. Jadi malam ini aku mau buat konten sama si Kay ngeprank si Rian. Ayo mau ngeprank apa? Aku mau ngeprank Rian berantem sama Kay depan Rian guys. Iya tuh reaksinya gimana guys? Parah nggak sih? Kalian bisa lihat nanti reaksi si Rian tuh gimana setelah aku berantem depan si Rian. Tapi kita gak mungkin berantem gitu aja, kayak tiba-tiba berantem gak mungkin. Si Rian gak bakal percaya guys nanti, kok aneh sih tiba-tiba berantem, kenapa gitu. Nah jadi Mbak Sapi ada ini nih, ada mikir nih kayak nanti guys pura-pura nih ya si Kay nanti aku suruh ke studio dulu. Karena si Rian lagi studio, dia lagi main PC atau aku lagi mainan apa gitu, pokoknya dia tuh dari tadi di depan PC mulu. Dan nanti aku bakalan nyuruh si Kay kesana duluan, jadi kayak nggak barengan gitu loh. Jadi dia tuh biar nggak curiga. Dan nanti tapi kayak manggil-manggil si Kay, kayak Kay tuh nyau cuman nggak gerak, iya gitu-gitu aja. Dan kayak gitu tuh bakal buat orang kesel nggak sih, ya kan? Kita manggil tapi orang tuh nggak gerak, iya nggak nyamperin gitu, kesel kan guys. Dan nanti juga Kay bukan cuman itu, Kay nanti makan di kulkas ada snack tuh ya, yeah, nanti yeah. Kay makan kayak berantakan gitu loh di dalam. Di dalam tuh kayak diberantakin aja gitu, kayak makan anak kecil lah gitu kan. Nah, nanti maksudnya kayak ada alasan untuk marah-marah gitu loh guys. Okay. Nah, kalian mau tau kan reaksi si Rian gimana? Dan si Kay semoga aja jangan ngetarain ya, jangan ngetarain kalau ini kita lagi ngerjain dia ya. Jadi kalian tontonin aja video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Bantu YouTube aku menjadi 2 juta subscriber. Yeah. Nah, kamera udah ada satu guys di dalam. Nah, nanti si Kay udah suruh kesana duluan gitu ya. Kamu ambil itu dulu ciki dulu di dalam di kulkas, nanti kamu langsung kesana ya. Oke. Udah ambil. Tapi kamu juga pura-pura main game. Pinjem lah HP di orang gitu buat main game apa HP-nya anak-anak gitu. Yaudah kalian stay tune aja ya. Yaudah kayak sana. Jangan curiga, jangan biar dia curiga ya. Oke. Yaudah guys, si Kay udah kesana. Jadi kamera udah aku taruh sana. Jadi kalian tetap stay tune ya. Yaudah. Assalamualaikum. Halo. Ngapain, Kak? Ini lagi mau buka bentar. Aku ada ciki, mau enggak? Makan enggak kamu? Enak kok. Kalian gak mau, Kak? Hah? Gak mau. Makanlah kamu. Turun dari nyawa. Oke. Kenapa ini keputar? Mana sama gue lagi? Gak enak, agak ada item-itemnya, gak jelas apaan itu. Dan dibuang sih itu sembarangan. Iya, Kak. Guys, si Kay udah masuk ke dalam ya. Jadi Kay udah masuk ke dalam. Dan itu kamera kan di dalam udah aku setting, udah ditaro ya di dalam. Dan sekarang aku mau manggil Kay dulu ya. Kay? Ini diberesin dulu, Kay. Berantakan lo ini. Jadi si Kay menjawab aja dipanggil, cuman dia gak gerak guys. Nanti itu alasan aku marah sama dia ya depan si Rian. Stay tune guys pokoknya. Panggil lagi ya. Kay? Ini loh. Kamu udah panggil tuh, Kay? Iya bentar, Kak. Tanggung. Pak, ambil kasih api kamu, Kay. Emang kasih api manggil tuh ngapain? Gak tau sih, tadi manggil doang. Gak tau kayaknya sih. Kan ada tuh, dia manggil lagi tuh.
Yang marah? Iya. Bentar kak, bentar. Cepetan loh. Iya, bentar, bentar kak. Tuh sampai dulu nanti. Kenapa kak Selfie marah-marah itu? Enggak lah kak, enggak marah-marah lah. Yakin kamu? Orang manggil aja biasa kok. Kayak marah nanti loh. Kamu kenapa? Terus coba dulu, siapa tahu penting. Tuh, ya. Marah deh, Kak. Saya sabar dulu. Itu loh. Apa? Itu gak diberesin. Apanya? Kan tadi habis makan, kok gak diberesin lagi sih? Wah, kan yang piket yang beresin. Ya kan itu yang kamu yang habis makan. Oh. Ya harus ditaruh lagi dong. Jangan ngasal gitu, itu berantakan banget. Makan apa, Sedar? Udah aku taruh di deket TV pada makan nasi. Nasi, dia habis makan nasi. Lagi ngapain sih emangnya? Lagi main HP. Kok mau main HP sih? Kan tadi dipanggil. Ya bentar, aku lagi main HP. Dia baru datang juga yang baru masuk tadi dia. Itu, ya ampun, itu berantakan semua sih. Ada item-itemnya kak di pinggir cikinya, mana ya? Tuh, nah kayak item-item kayak gini tuh. Ih, iya nggak taruh di situ loh. Kan udah biasa. Ya ampun, lagi itu dimasukin, ada kan nggak ada kotak sampah. Jauh kotak sampahnya. Ya berdiriin apa? Ih, males banget sih. Itu kan habis dimakan. Ya udah nggak apa-apa, ntar juga yang pikir kan yang nyapu. Ya nggak boleh gitu lah. Ya, lah kamunya, jangan hasil buang gitu. Enggak, itu dia orang kasihan dong. Masa yang habis makan siapa? Udah biarin aja. Itu nanti sih, itu semutan semua. Enggak apa-apa, nanti kan yang piketnya akuin. Udah, kamu aja ngomongin dia. Ya enggak bisa gitu lah. Enggak bisa seenak-enaknya loh maksudnya. Jauh kotak sampah, masa berdiri lah. Ya berdiri enggak apa, bisa jalan kan? Berdiri. Ya enak berantem diindek dia. Iya, Kak. Iya, udah. Ya dia kamu dia yang salah loh. Ya, aku masih tahu yang aku. Aku dia salah tadi, aku juga tergur dia udah. Ya udah entar aku yang bersihin, tapi nanti. Suruh dia beresin semua. Kan bisa bangun, Kay. Bangun. Ya udah, Dad. Ya udah biarin aja lah, Kak. Ini nanti berantakan kayak gini ada semut. Ya entar aku yang nyapu. Bangun, Kay. Enggak boleh dibiasin kayak gitu, bangun, Kay. Ini sampah semua, terus udah di sana, udah ntar dia itu salah, Der, nggak boleh. Iya, iya, udah masuk di tegur aja dulu baik-baik. Ntar aja, ntar yang tim. Nggak boleh, nggak boleh, Der, cewek nggak boleh gitu, kebiasaan nanti. Ayo, Kay, selesai. Eh, udah, ya, pelan-pelan. Ya udah, ntar juga disapu. Sekarang itu kan habis itu tadi habis makan nggak diberesin lagi. Tuh, ntar aku aja yang nyapu, Kak. Ya ngapain? Coba biar dia lah. Udah sih, udah biar panjang, nanti diomongin baru. Ya udah, nanti aku beresin dah, nanti aku beresin. Awas ya sampai nggak diberesin ya. Iya, nanti diberesin. Udah, nanti diberesin dia. Ini kan aku beresin lagi yang sini. Kamu nanti beresin dulu ya. Iya. Awas kesini lagi kalau belum diberesin. Aku ke bawah nih ya. Iya. Ini ke bawah sampai ke atas lagi itu belum diberesin, awas. Iya. Coba kita bentar. Gak boleh males lo cewek tuh. Iya. Tuh, males amat ih. Orang itu kan urusannya yang piket beres-beresin kayak gitu. Kamu gak boleh gitu. Iya. Kan makanan kamu juga gak boleh gitu lah. Aku habis marah-marahin si Kay. Dan si Rian tuh panik banget, gila. Panik banget. Jadi aku biarin aja biar Rian gak terlalu curiga. Jadi aku keluar, nanti aku bakalan masuk lagi. Karena si Kay belum sama sekali gak beresin. Padahal sih gak ada yang diberesin, guys. Udah gak apa-apa. Jadi nanti aku bakalan kayak lebih, entah nariknya lebih kuat. Kan tadi aku agak pelan-pelan gitu ya. Karena kan baru awal gitu, guys. Jadi kalian tetap setan aja ya. Nanti aku bakal masuk lagi. Gak boleh ya. Nanti aku beresin. Kamu kenapa sih, Tumin? Biasa juga kamu beresin kok kalau saya makan. Tuh, ada item-item kayak gitu. Apa sih, Kak? Kayak kamu gak boleh gitu. Nanti kamu berantem lagi. Ada itu kotor kayak nanti, Kay. Mau di sini nih. Nih, bawa sini nih. Okay. Nanti aku yang nyapu aja sekalian beres-beres. Kan salah kamu lah. Berarti kamu berantem lagi sama Kak Selfie. Gak apa-apa, udah. Enggak, Kak Selfie. Kak Selfie gak marah kok. Ya, kamu salah, Kay. Tinggal dibuang sini, udah. Pada buang sini itu sampah kotor. Enggak. Nanti buang, Kay. Diberesin, Kay. Ya, ntar ya, Kak. Kamu kayak gini lah, Rin. Mending kamu konten atau apa? Ada kontennya kamu? Konten? Enggak, ada konten. Belum ditulis sama tim. Dan kalau saya datang kayak gini kotor atau kamu belum beres-beres luar gimana? Berantem lagi kalian? Ih, beres-beres juga tinggal ambil sapu, ambil serokan gini-gini udah masuk. Ih. Berarti serah sama aja. Lagian juga kan itu urusannya yang bersih-bersih. Tuh kan? Kok belum beres-beres sih? Karena dia, aku udah ngomongin dia juga. Itu bro, ya Allah, itu berantakan banget loh. Kan aku udah bilang tadi, jangan sampai gue naik lagi. Ntar aja, ntar aku beresin semuanya. Duh. Lo gak boleh gitu seenaknya.
Ya udah enggak apa-apa. Di sini lebih tua dari lu. Dar, enggak bisa didiemin loh kayak gitu. Cuman kan ada tim sih Kak yang ngurusin ini. Iya kan itu habis lu yang ngeberesin, atau dibenerin lagi dong. Eh, Mbak, lihat apa aku lagi enak kayak gini. Dia tuh di orang tuh lebih tua dan masa dia orang yang beresin kan yang lainnya si Kay. Ya, biarin ah, yang lain juga kan pada kayak gitu kan, wocil-wocil. Udah sih dicat. Enggak boleh kayak gitu loh. Boleh gitu. Udah ntar aja ah. Seenak-enaknya dari di sini. Udah kayak seenak ya. Udah. Gua enggak mau kasar ya sama lo. Udah. Ya ini tinggal ambil sapu doang. Udah. Ayo cepetan. Itu kan ada sapu, ntar tinggal disapu langsung. Jadi sapu sekarang sama lo nih, sapu nih. Cepetan sapu sama lo cepetan. Allah. Udah, sudah jatuh juga kan sapunya. Ya lo ambil lo kan yang beresin ini. Allah, kamu gak boleh gitu juga, Kay. Kamu kan ini kotor juga nih. Kamu di kan tadi sudah beresin. Udah kan tinggal disapu, diserok, udah ntar dimasukin. Ya Allah, sekarang. Jangan nanti-nanti. Antar aja ah. Udah. Gak boleh didiemin kayak gitu dong. Kay, kamu juga gak boleh gitu, Kay. Antar aja lah. Astaga, Kay. Emang perlu dikasarin kayaknya. Gue dari tadi diem-diem loh. Anak-anak juga. Udah sih, ntar juga urusan tim lah kayak gitu-gitu tuh. Hei, lu kan yang ngeberantakin, harusnya lu. Kamu juga gak boleh gitu. Ya udah gampang. Kamu sekarang kayak gitu sih hari ini. Harus dikasarin, greget banget. Dadar. Aku gak mau loh, ih. Ya orang tuh harus beresin ya, harus nakal. Jangan berantem, Gina. Terus sih cuma gitu doang. Ya kamu gak boleh gitu, Ki. Mana panggil tim udah suruh bersihin aja gitu doang, ih. Kamu gak boleh gitu. Udah gampang. Lu tuh ngelunjak didiemin. Lah, kan emang itu urusan tim. Udah panggil sana tim suruh beresin gini doang. Lu tuh males banget sih. Bangun. Dar. Enggak. Udah. Lu santin. Kalian nih kan kamu juga udah pernah bilangin. Enggak kan emang ada yang piket dan ini emang ngurus-ngurusin kayak gini kan. Enggak gitu juga cuman kamu juga. Iya, gua mah kesannya grup gitu sama dia. Kenapa prank? Aku mau prank doang. Nih, sapu. Kamu lihat di situ. Kamu lihat di situ di belakang. Enggak mungkin. Aku enggak mungkin datang ke selfie. Ini kamera itu aku mau prank doang. Pasti dia berani nih, gua prank enggak jelas banget sama orang sumpah. Apa sih dia beneran aku? Ya kan kayak kita berantem. Aku enggak mungkin berantem sama Kak Selfie. Aku lagi duduk anteng, lagi main komputer, lagi biar komputer tuh. Ya kamu makanya sibuk banget ya. Jadi kita kayak bete gitu kayak cari. Ada yang dari tadi kan enggak ke ruang tamu, aku mau kirain konten kalian. Enggak. Kirain nge-vlog apa gimana? Enggak, ini udah jam berapa? Jadi aku mau prank kamu aja. Yeay, guys, prank aku berhasil. Gimana? Aku harus sendirian duduk situ. Kayak masuk, tiba-tiba kamu marah-marah, bingung juga. Lah, kayak tumen juga lempar buang sampah enak banget ya. Makan, ada sampah dibuang sini. Sengaja banget ya. Kamu juga jangan ngebuang juga. Aneh banget sih. Enggak, itu berarti cuma prank. Kayak buang-buang gitu aku suruh, biarin. Enggak, ada. Enggak mungkin beneran. Aku juga kalau beneran marah banget. Enggak mungkin. Yeay, guys, prank kita berhasil, Kay. Kita berhasil, gimana reaksinya kalau aku benar-benar berantem sama Kay? Berantem lo sana nggak peduli? Ya udah nggak mungkin berantem, nggak mungkin kayak kita bercandaan, kita nggak mungkin berantem. Jadi kalian bisa tahu kan reaksi Rian tuh kayak mana? Jelas banget. Panik, semanik-manik. Gak sih, iya juga kenapa tengil banget tiba-tiba kan kayak sore aja banget bawa sampah gini. Kalian udah beresin. Aneh. Tim beresin. Yang beresin yang ngeprank hari ini, oke? Okay? Ih, apa sih? Ini enggak boleh gitu. Guys, gimana? Ya beresin. Mampus Rian kena prank. Kamu lah yang beresin, kamu yang ini. Yang ngeprank, yang beresin. Enggak, kan kita punya rencana ya. Aneh, biarin deh. Oke, guys, jadi kayak gitu guys reaksi Rian, guys, panik gimana. Beresin ya, oke? Okay? Aneh, biarin aja. Yaudah guys, segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, Sirian mau pergi. Enggak jelas banget, biarin aja. Yaudah, see you, bye-bye, bye-bye. Bye.